Hai, bersama saya lagi Zikru Haizat dalam segmen My Sukan Hangout edisi Olimpian. Jika dalam episod sebelum ini kita dah bersama dengan Olimpian olahraga, Olimpian daripada sukan terjun dan Olimpian daripada sukan taekwondo. Dan dalam episod kali ini kita bersama dengan seorang lagi atlet yang dikenali sebagai Jonathan Wong. Kepada Jonathan, boleh perkenalkan diri kepada para penonton. Hai Haziq, terima kasih kerana menjemput saya untuk edisi ini. Kepada penonton sekalian, nama saya Jonathan Wong, atlet menembak kebangsaan dan telah mewakili Malaysia di Sukan Olimpik edisi Rio 2016 yang lalu. Baiklah, soalan seterusnya, boleh tak Jonathan kongsikan pengalaman terbaik ataupun detik terbaik yang pernah Jonathan alami sepanjang Jonathan bergelar atlet menembak negara? Detik terbaik saya sepanjang kerjaya saya sebagai atlet adalah apabila saya berjaya memenangi pingat emas di kejohanan Asian Shooting Olympic Qualifying Match di New Delhi 2016 yang lalu. Disebabkan kemenangan itu juga telah saya berjaya melayakkan diri secara merit ke Sukan Olimpik Rio 2016 yang lalu. Walaupun saya gagal melayakkan diri untuk Sukan Olimpik edisi Tokyo 2020 ini, tetapi saya akan terus berjuang dan berharap yang saya akan dapat melayakkan diri untuk Sukan Olimpik yang akan datang, iaitu Paris 2024. Soalan yang kedua, soalan ni mungkin agak klise, tapi boleh tak Jonathan kongsikan siapakah role model ataupun idola Jonathan dalam bidang sukan ini? Penonton-penonton semua mesti nak tahu. Role model saya, Dato' Nicole and David, disebabkan tahap perjuangannya yang amat tinggi serta bersikap ramah walaupun beliau telah memegang gelaran pemain squash nombor 1 dunia selama 9 tahun berturut-turut. Disebabkan itulah beliau merupakan ikon pada saya. Jadi untuk sukan menembak ni, kita tahu Jonathan memerlukan fokus 100% dalam setiap pertandingan. Tapi setiap kali untuk Jonathan pergi bertanding, apakah Jonathan buat untuk Jonathan hilangkan setiap rasa gemuruh menjelang hari pertandingan ataupun semasa hari pertandingan tu sendiri? Bagi menangani rasa gemuruh menjelang match day, beberapa teknik telah dipraktikan oleh saya. Antaranya, visualization bagi menggambarkan situasi dan persiapan saya yang akan dilakukan semasa pertandingan nanti. Di samping itu, saya juga akan memberikan self-talk di mana kita memberikan kata-kata semangat ataupun ayat positif kepada diri kita bagi meningkatkan tahap motivasi kita semasa pertandingan. Terakhir sekali, saya juga akan melakukan aktiviti seperti jogging, membaca buku ataupun mendengar muzik bagi menenangkan perasaan tersebut. Dan soalan yang terakhir untuk sesi kali ini, boleh tak Jonathan kongsikan apakah kekangan yang Jonathan hadapi sepanjang pandemik COVID-19 ni? Kerana sebelum ini dalam edisi My Sukan Hangout untuk Olimpian, kita bersama dengan Olimpian-Olimpian yang tidak lagi aktif dalam sukan mereka. Tapi untuk Jonathan, Jonathan masih lagi beraksi. Jadi boleh Jonathan kongsikan apakah cabaran yang Jonathan hadapi sepanjang hari-hari di pandemik ini? Bagi saya rasa cabaran utama kepada atlet-atlet semasa pandemik COVID-19 ini merupakan ketidakpastian. Contohnya, Sukan C baru-baru ini telah ditangguhkan ke tahun 2022, dan juga pertandingan-pertandingan lokal ataupun antarabangsa telah pun banyak dibatalkan sebabkan pandemik ini. Saya rasa ini bukan setakat mengganggu persiapan atlet, ia juga mengganggu tahap motivasi atlet sendiri.
Jadi sekian saja My Sukan Hangout untuk episod kali ini. Kita sudah bersama dengan Jonathan Wong, atlet menembak negara. Kepada Jonathan, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Dan kepada anda yang sedang menonton, jangan lupa untuk follow, like dan subscribe page kami di laman Twitter, Facebook, Instagram dan YouTube. Saya Zikro Haizat, kita jumpa lagi dalam episod akan datang.